Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Yes. Di studio kita ada Harper Art. Didirimu. Okey, Harper Art bersama dengan penyanyi baru. Vokalis. Vokalis baru kepada Harper Art. Yep. Setelah mereka mengusir Roni dari... Dia bukan mengusir. menghalau menidahkan menidahkan Roni saya nak tidak tak ada lah itu semua hal kawan masing-masing okay, kan? Okay, okay, kan? Tak ada apa-apa okay. Roni dengan dia okey dia dengan Roni okey no problem tak ada isu pun asal mata okay. Jeling-jeling sana sini tu tak benda ni tak ada isu pun tapi tak tahu kan siapa punya salah kan apa hal saja kan nak panas kan okey anyway. Kita nak up close and personal sikit lah dengan kecil vokalis kumpulan Harper Art yang terbaru okey yeah. Cerita sikit almost a year dah kan. Dah setahun start dah? Dalam bulan 5-6 macam tu kot. Bulan 5-6 tahun lepas. Pencarian yep. Vokalis untuk Harper Art yang dianjurkan oleh RFM dan juga H-Live. Yep. Yes. RFM dan H-Live. Tapi macam mana pencarian vokalis Harper Art ni boleh terjadi? Maksud saya macam korang approach era semua, memang nak... Yelah, jadi viral lah kan benda ni. Masa tu memang kita dah plan untuk buatkan audition tu. Tapi dia tak terfikir nak pergi venue ke venue. Lepas tu Era dia call, dia dah bagi tahu untuk dia buat program lah dengan H-Live untuk kita buat pusing tour untuk cari masa tu. Jadi tak sangka jumpa pula. Jumpa kat mana? Tak sangka pula. Jumpa kat mana? Dekat ujung-ujung utara pula. Oh, orang Kedah. Orang Kedah. Sebelum join audition Instagram, dah pernah naik atas stage sekali bila? Dengan Pat. Bila? Kat mana? Masa kita buat kuis, tanya soalan dah lah salah. Jawab, tak dapat hadiah. Lepas tu kita dah... Apa soalan dia yang dia salah? Tak kita ingat. Tanya dalam lagu tu ada sebut nama binatang. Lagu tu, ayam berkokok barulah nak mengantuk. Tanya, dah habis lagu. Dah habis lagu, apa nama binatang dalam lagu tu? Dia sebut ikan. Tak, sekarang ni memang... Jadi kecil ni memang minat. Apa? Jadi kecil memang minat Harper Art. Gila-gila lah. Minat. Cakap kat mic lah. Tak, masalahnya dia guna mic masa betul-betul masa nyanyi je. So, masa borak jadi bila dapat bersama dengan Harper Art, apa the first thing yang you rasa? Macam-macam. Ketak. Kena bam-bam orang bagi macam-macam. Sebab ada orang bandingkan dengan nyanyi lama. Lah, yang kan benda yang elok. Benda yang elok macam... sebelum ni kecil memang nyanyi tapi tak masuk industri. Tak lebih kepada gig lah. Lebih kepada gig. So bila apa-apa masuk industri ni bila dapat dia sikit. Jadi vocalist siapa kau rasa? Saya sebenarnya polo je member ni. Korang macam anu macam mana baik daripada tak ada gitu ke? Tapi memang kita dah pilih dia sebab dari segi tone suara lah. Dari tone suara lah. Suara tapi suara dia pun sedap kan. Yeah. Kecil pun okey. Betul. And bagi I personally, bila korang rehearsal tadi, I rasa macam you ada aura yang kita sendiri. Dan macam, apa nak cakap tadi? Apa nak cakap tadi eh? Betul Allah, ke suara? Allah. Lupa pas. Kita tengok carta lagu dulu. Kejap lagi cuba you ingat balik. Okey, okay, baik. Carta lagu minggu ini, roll it. Hati-hati lain kali Nabil. Kenapa mulut pula? Amira Osman dah marah dah. Dah kenapa Amira Osman? Tapi dahsyat lagu dia ni Fah. 3.5 juta tontonan di YouTube. Termasuklah saya seorang. Menyumbang. Takkan pergi Harper Art. Memang dahsyat lah Harper Art dengan penyanyi mereka yang terbaru ni. Sedap lagu ni. Yelah. Layan. Tak payah ni dah. Tak payah ragu-ragu lagi dah. Memang dia takkan pergi mana-mana lah. Kalau Syed Syamim dan Tashaman Sahar yang nyanyi. Syed Syamim. Yes. Cuma Syamim lah. You should put Syam. Kau jangan ragu-ragu dengan apa yang cakap. Yup, Obsessed, Hakim and the Magistrate. Kalau nak tahu dengar cerita, tak lama lagi ada big project. Sama-sama kita tunggu apa big project Hakim. Akhirnya. Yes, yang hidup mati balik. Dapat juga nombor satu kat Syamil. Tahniah. Hidup dalam mati. Memang, I setuju lah. Suara dia pun sedap. Baik. Ha, yes, Hang tengok member-member Hang.
Mengusir. Semua dah tinggalkan Hang. Tak lama lagi lah Hang ni. Depa tak mahu kawan kita. Eh, tapi sebenarnya cik, kita bukan nak cakap apalah. Awak baru je join HyperX, dapat je lagu baru ni. Orang kata terus hit lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Walaupun rezeki, orang cakap macam-macam. Rezeki. Orang bam-bam-bam tadi kan. Tapi tetap menjadi berapa dah dekat YouTube? 2.6 juta lebih. Sekati. Ya, yeah, betul. Betul, ya. Betul. Aku memang tengok HyperX. Okey, mungkin bagi kata-kata sikitlah untuk semua peminat-peminat. Bagi peluang, sokong. Bagi peluang, sokong. Okey, first kecik nak ucap terima kasih dekat semua yang support HyperX dan support kecik sebagai vokalis baru. Dan insyaAllah dalam masa terdekat nanti kita orang akan keluarkan single yang terbaru. Yeah. Yang bertajuk Bukan Untukku. Bukan Untukku. Bukan Untukku. Jadi untuk siapa? Bukan untuk Hang. Bukan untuk Ham. Okey, kita nak promo minggu ini. Astro Bella menjemput anda ke bengkel Astro Bella Raikan Wanita di Holiday Villa Subang pada 27 Mac. Ini jam 10 pagi hingga 6 petang. Okey, nak bercuti dengan Yuriza Razak dan Rekal ke tempat menarik macam dalam filem Strawberry Curry Pub. Hello Gold Coast Australia 29 Mei ini. Tempat-tempat anda di Mata Fair, Booth PNL Travel Dewan 2 PWTC 11 hingga 13 Mac ataupun hubungi 03-924-4859. Yes. Okey, konser Gegar Vaganza bahagian 2 Ahad ini 13 Mac 9 malam di Astoria Ria HD. Istana Budaya dikenal makan dengan persembahan Ayai, Halida, Rahmat Mahmat Shima, Ashurung Faradia dan ramai lagi. Alright. Okey, terima kasih banyak semua penonton-penonton di studio. Kita bagi tepukan untuk Khalid Baskus. Terima kasih semua yang menonton di rumah. Minta maaf kalau ada salah cakap ke apa ke. Yes. Kita jumpa minggu depan